Selamat sejahtera pelajar-pelajar sekalian. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah penjajahan negara Jepun di Malaysia. Baiklah pelajar sekalian, sila siapkan latihan yang telah saya berikan. Saya akan keluar untuk sebentar. Eh, apa ni? Latihan yang Pak Cikgu bagi tadi. Dah siap ke sekarang? Ya ke? Lah, malas lah. Buat untuk saya sekali. Salin sendiri lah. Buat lah, saya malas tu. Salin saja. Eh, kalau begitu tolong buatkan saya sekali. Ha, buat lah. Ini tolong kopi Salin ganti ke helai. Apa ni? Sani saja lah, mak apa nak tanya? Tak boleh tanya. Hah, ini cukup dah. Sani saja. Baiklah semua, sila serahkan latihan yang saya berikan tadi. Latihan. Ya, saya. Mereka telah meniru jawapan dari latihan saya. Kamu yakin? Ya. Kamu semua, adakah itu benar? Pasal apa? Benarkah yang kamu meniru jawapan daripada latihan dia? Tak. Kamu janganlah tipu saya. Saya tahu kamu semua meniru. Saya dah lama mengajar. Saya ada pengalaman 5 tahun mengajar. Saya tahulah cara nak meniru semua. Cepat mengaku siapa yang meniru. Kamu tahu, dengan sikap macam ni, kamu takkan berjaya dalam hidup. Percayalah cakap saya. Kamu semua tak pernah terfikir ke yang ibu bapa kamu semua kerja susah-susah cari duit untuk hantar kamu semua pergi kolej. Kamu semua sila beri perhatian. Diam. Kenapa semua orang bertengkar? Apa yang terjadi tadi? Mereka bertengkar kerana mereka dapat tahu yang pelajar itu tiru dari pelajar ini. Pada zaman saya pun macam kamu semua. Siapa pun buat bising. Oleh kerana itu, saya tidak dapat mencari pekerjaan yang baik. Saya sangat menyesal terhadap perbuatan saya ketika itu. Saya harap kamu semua akan belajar bersungguh-sungguh dan beri perhatian kepada cikgu. Janganlah buat bising lain kali, okey? Okey. Terima kasih. Tak apalah, kali ini saya biarkan. Tapi lain kali jangan ulangi. Okey, cikgu. So, kamu semua sila ambil pengajaran daripada pakcik itu. Setakat ini, itu sahaja kelas kita untuk hari ini, kelas bersurai.